Adakah boleh kunut nazilah itu dibacakan? Kunut nazilah dibacakan ke atas sesama Muslim. Sahabat-sahabat semua, kita sedia maklum kunut nazilah ini kita baca, yang mana kebiasaan dibacakan pada pada rakaat terakhir, sama ada dalam solat Isyak dan ataupun pada solat yang lain. Namun dibacakan kunut nazilah tersebut, yang mana kita sedia maklumlah dia punya isi kandungan ataupun apa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah yang nurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan menangkan ke atas kami. Ini terjemahanlah daripada kita baca dahulu kunut nazilah. Allahumma inna naja'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min syururihim, hinggalah ke hujungnya. Tadi itu terjemahan. Jadi bila kita dengarkan terjemahan daripada kunut nazilah yang dibacakan itu, persoalan yang timbul, adakah boleh baca doa tersebut kepada sesama Muslim? Sesama Muslim, sebab isi kandungan doa kunut nazilah yang dibacakan tadi ini, dianya berunsur lebih kepada minta pada Allah agar pihak musuh tu dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dipecahkan pakatan mereka, pasukan dan kumpulan mereka. Jadi sekarang ni kalau di pihak sana sesama Muslim, cuma berbezalah, berbeza pahaman, berbeza pendapat, berbeza ideologi. Jadi adakah kerana perbezaan itu membuatkan kita boleh untuk membacakan kunut nazilah sebagai satu respon terhadap perbezaan ataupun kita tak sama pendapat dengan mereka, lalu bolehkah baca? Ataupun mungkin ada orang dia geram dengan satu orang, dia geram dengan satu individu yang mungkin buat perlakuan-perlakuan yang dia rasa tak tak senang di hati dia, lalu dia menjadikan kunut nazilah tadi ini sebagai tujuan untuk minta kepada Allah hancurkan dia, padahal dia tu adalah sesama Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini kita akan kongsikan satu persatu, penjelasan demi penjelasan, supaya kita dapat pencerahan dan supaya kita faham di sebalik apa yang kita amalkan selama ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi pernah membaca kunut nazilah ini dalam solat subuh selama sebulan. Ketika bila ni? Ketika berlakunya pengkhianatan dan pembunuhan ke atas 70 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya kabilah Ri'il, Zakwan, Usayyah dan Bani Lahyan minta bantuan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang. Lalu baginda pun menghantarlah 70 orang sahabat dalam kalangan Ansar. Dan kami, yang ni kata Anas bin Malik, kami menggelarkan mereka ni sebagai qurra, orang yang mahir membaca Al-Quran. Mahir membaca Al-Quran. Dan apa yang berlaku adalah, mereka ini golongan yang kalau ikutkan mereka ni adalah pengutip kayu di waktu siang hari, dan mereka ni menunaikan solat di malam hari. Maknanya mereka di kalangan insan yang soleh, orang baik-baik. Cuma bila tiba saja di Telaga Ma'unah, kabilah-kabilah yang awal itu minta tolong tu tadi melakukan pengkhianatan, yang mana mereka telah membunuh mereka 70 orang tersebut. Dan berita pembunuhan atau pengkhianatan itu telah sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke pengetahuan baginda Nabi, dan baginda Nabi pun membaca kunut nazilah, doa kunut tersebut selama sebulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kehancuran dalam solat subuh bagi sebahagian sebahagian siapa ni? Sebahagian kabilah-kabilah Arab, iaitulah termasuklah Ra'il, Wa Zakwan, Wa Usayyah, Wa Bani Lahyan.
Ini riwayat Al-Bukhari. Jadi tujuan baca kunut nazilah ini pun seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW begitu jelas. Iaitu apabila berlakunya pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak musuh terhadap Islam. Lalu itu tujuan dia. Maka Nabi pun membaca selama sebulan. Ataupun dalam riwayat yang lain berkenaan dengan doa qunut nazilah ini dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Bukhari, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isha idh qala sami'a Allahu liman hamidah thumma qala qabla an yasjuda Allahumma najji Ayyash bin Abi Rabi'ah Allahumma najji Salamah ibn Hisham, Allahumma najil Walid ibn al-Walid, Allahumma najil mustad'afin minal mu'minin, Allahumma shdud wata'ataka ala mubar, Allahumma ja'alha sinina kasini Yusuf. Ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan solat Isyak, apabila baginda membaca sami Allahu liman hamidah sebelum sujud, maknanya lepas sami Allahu liman hamidah i'tidal sebelum sujud, maka baginda Nabi pun membacakan apa? Ya Allah, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkan Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah mereka yang lemah dalam kalangan orang-orang beriman, mustad'afin. Ya Allah, kau keraskanlah azabmu ke atas kabilah Mudar. Ya Allah, jadikanlah ke atas mereka kemarau panjang seperti yang pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Riwayat Al-Bukhari. Kalau kawan-kawan semua perasan, kalau tadi ketika berlakunya pengkhianatan pembunuhan ke atas 70 qurra di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ni, Nabi bacakan ketika pada waktu subuh selama sebulan doa kunut nazilah itulah. Dan dalam riwayat yang lagi satu ini daripada Abu Hurairah ini, Nabi membacakan doa kunut nazilah ini iaitu ketika solat Isyak, sebelum nak sujud lepas yang i'tidal, Nabi pun baca. Jadi kita fahamlah maknanya konsep ataupun tujuan kunut nazilah itu dibacakan ketika berlakunya sesuatu bentuk-bentuk penindasan, bencana yang begitu dahsyat. Dan kalau kita lihat bagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yushra'u ay yusannu al-qunut ba'da tahmid fil i'tidal akhirah sa'irin ay baqi al-maktubat linnazilati allati nazalat. Disunatkan, kata Imam Nawawi rahimahullah, disunatkan membaca doa kunut selepas memuji Allah pada i'tidal rakaat terakhir dalam semua sembahyang fardu disebabkan oleh musibah yang menimpa. Ini kata Imam Nawawi rahimahullah, disunatkan baca doa kunut selepas memuji Allah pada i'tidal. Pada i'tidal rakaat terakhir dalam semua sembahyang fardu disebabkan oleh musibah yang menimpa. Fahamlah ya? Kalau tadi riwayat tadi kita dengar Nabi baca, iaitu ketika pada subuh dan juga pada Isyak. Namun, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, membacakan doa kunut nazilah ini pada rakaat terakhir, pada semua solat fardu disebabkan oleh musibah yang menimpa. Bukannya geram kat kawan-kawan yang sesama Muslim, benci, meluat, menyampah, ataupun bencikan bos yang bos tu pula Muslim, tak naik-naikkan gaji sampai kesudah, janji nak bagi bonus, tak bagi-bagi, baca kunut nazilah beramai-ramai, staff-staff semua. Mana boleh macam tu. Dan kalau kita lihat, menurut Syekh Sa'id Ba'inshin menyebutkan, antara bentuk musibah, mungkin ada yang tertanya-tanya lah, bentuk-bentuk musibah yang bagaimana ni Ustaz, untuk kita nak bacakan doa kunut nazilah ini, iaitu kata Syekh,
Antara bentuk musibah yang disunatkan untuk dilaksanakan doa kunut adalah seperti kemarau, ketakutan kepada pihak musuh, serangan belalang, hujan lebat yang boleh mendatangkan bahaya, serta penawanan orang-orang alim atau pejuang Islam yang berani, dan kehilangan mereka ini pula boleh mendatangkan kemudaratan kepada umat Islam. Orang yang tidak ditimpa musibah juga disunatkan membaca doa kunut nazilah, mendoakan keselamatan bagi umat Islam yang terlibat dengan musibah. Macam tadi kan, riwayat yang pertama tadi pada Anas bin Malik, Nabi mendoakan ataupun Nabi doa kunut nazilah tu kehancuran kepada pihak yang melakukan pengkhianatan, pembunuhan, tak ada terhadap 70 qurra, orang yang mahir baca Quran di kalangan orang Ansar tu. Yang keduanya pula tadi, Nabi membacakan kunut nazilah, iaitu mohon keselamatan, keselamatan dan keselamatan terhadap individu-individu yang telah Nabi SAW sebutkan dalam doa kunut nazilah. Di hujungnya itu berbentuk kehancuran ataupun diberikan satu bentuk bencana kemarau seperti zaman Nabi Yusuf terhadap pihak musuh itulah. Dan satu lagi, maknanya orang yang inilah maknanya orang yang tak ditimpa dengan musibah, sunat baca doa kunut nazilah untuk doakan keselamatan. Macam tadi kan, doa kepada golongan-golongan mustadafin, orang yang lemah, yang ditindas. Dan juga kepada seluruh umat Islam yang mungkin ditindas ataupun yang diperlakukan zalim, yang diperlakukan dengan kejam oleh pihak musuh yang membenci ataupun yang menentang Islam ni. Boleh kita bacakan doa kunut nazilah. Dan dalam kitab I'anatu Talibin ada menyebutkan bahawa fayusannu li ahli nahiyatin lam tanzil bihim fi'lu dhalika liman nazalat bihi. Disunatkan bagi penduduk kawasan yang tidak ditimpa musibah untuk membaca kunut nazilah kepada mereka yang ditimpa musibah. Jadi kalau tengok bagaimana pula dalam mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i menyebutkan tentang tempoh pula. Mungkin kita kadang nak baca tu, nak baca berapa lama kan? Nak baca berapa lama kunut nazilah ni? Selagi bencana, musibah, sama ada yang bersifat musibah alam ke, musibah bersifat penindasan terhadap kaum muslimin ni sampai berapa lama? Tiada tempoh yang tertentu untuk membaca doa kunut. Selagi musibah yang menimpa umat Islam belum berakhir, disunatkan untuk terus membacanya. Dan hal ini dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah. Kata beliau, begitu juga jika musibah menimpa umat Islam, maka seorang pemimpin boleh melaksanakan bacaan doa kunut dalam semua solat sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut. Dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya apabila Quraisy menawan beberapa tawanan dan sebahagian daripada sahabat-sahabat yang terbunuh dalam tragedi Bi'ru al-Ma'unah. Ini dia. Jadi kita fahamlah akan tempo, akan keadaan bila nak baca dan situasinya. Jadi ringkasnya di sini adalah kalau ditanyakan boleh ke tidak baca doa kunut, kunut nazilah ini ke atas sesama Muslim, jawapannya tidak boleh sama sekali. Walau apa jua sebab sekalipun, tak boleh. Apatah lagi kita ni sekadar pertelingkahan, perbezaan, salah faham ataupun mungkin perbezaan ideologi pahaman saja nak membawa kepada rasa nak membaca doa kunut nazilah ni, tak boleh sama sekali. Kalau dilakukan juga, kita bimbang itu termasuk dalam kalangan melampau sifatnya. Na'udzubillahiminzalik. Jadi yang seeloknya kita baca kepada saudara-saudara kaum muslimin kita yang ditindas di Palestin sana, ataupun umat Islam yang ditindas di seluruh dunia ini, maka itu lebih baik daripada kita ada niat perancangan pula nak membaca ke atas sesama Muslim untuk doakan kehancuran buat dia,
Dan seperti maksud kunut nazilah yang kita semua sedia maklum yang juga saya bacakan di awal tadilah. Ya, semoga kita mendapat satu pencerahan.